Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bertemu lagi dengan Abang Ikan. Kita cerita pasal ikan pelaga. Ini buku Abi, Cik Zain ni. Korang boleh beli dengan dia kalau nak tahu pasal ikan pelaga dekat Nusantara ni. So, hari ini kita akan cerita pasal ikan pelaga yang ni. Sorry, buku rosak sebab budak-budak main. Sebab cantik sangat sampai rabak buku ni dia kerja kan. So, Beta Persephone. Tapi sebenarnya bukan Beta Persephone. Pon. Mungkin sebab asyik tengok pon dah terpanggil Beta Persephone. So, perkataan yang sebenarnya adalah Beta Persephone. Okay, kita kena biasakan Beta Persephone. Beta Persephone ni, dia ikan endemik dekat negeri Johor. Tempat lain tak ada. Tapi ada rekod terbaru katanya dekat Indonesia. Tapi sebab tak ada kajian lanjut, kita pun tak tahu tu spesies apa yang sebenarnya. Kalau dah ada kajian lengkap, dah confirm spesies apa, barulah kita anggap dia Beta Persephone. Tapi buat masa sekarang, kita anggap dia adalah spesies yang berbeza. So, Beta Persephone ni, dia memang dah dalam IUCN EN ataupun endangered, ikan yang hampir pupus dan memang tergugat sebab habitat dia musnah. Dulu ada beberapa kawasan dekat mengala ke Yomping, tempat tu pun dah jadi dusun durian. Dan ada satu nama tempat, Paya Kopi, pun dah musnah 100% tahun 2016. Dan yang ada sekarang hanya dalam hutan simpan kekal. So, okey lah juga sebab ada tempat perlindungan. Kita orang buat projek konservasi kat sana dengan perikanan, dengan perhutanan. So, perhutanan dah jadi tuan rumah pasal dia tempat hutan simpan. So, alhamdulillah lah tempat tu semakin bagus dan dijaga dengan baik. Tapi macam biasalah, ada juga orang ceroboh kan, jenis tamak-tamak ni yang nak buat duit. Dia orang akan tangkap dan macam biasalah. Korang pun faham kan? Tapi tu lantak lah, kita tak nak cerita pasal tu. Kita akan cerita pasal cara nak membiak ikan Beta Persephone. Pon lagi, Beta Persephone. So, ikan Beta Persephone ni, walaupun habitat dia duduk kat kawasan ber-pH sampai 4 ke bawah, tapi kalau kita nak biak dia, tak perlu pun sampai ber-pH tu. Kita pakai air biasa je, air pipe yang kalau klorin dia kuat, korang letaklah ubat klorin tu, atau pakai air hujan yang liparam. pH dia mungkin 6.0 ataupun 5.8 ataupun 6.5 pun mesti boleh biar, jangan bimbang. So, macam mana nak membezakan jantan dengan betina? Kalau jantan ni, kalau kita bau sauk, memang mudah. Sebab kalau bau sauk, warna dia mesti gelap. Dan kalau warna yang betina ni, dia lebih coklat. Ataupun korang boleh tengok dari segi bentuk badan dia lah. Kalau yang jantan ni badan dia memanjang sikit, betina bulat sikit. Ataupun lagi satu, tengok dekat dorsal fin. Dorsal fin dia bentuk tirus. Kalau yang betina ni lebih bulat sikit. Tapi kadang-kadang kita boleh keliru kalau dia bergaduh ke apa, dorsal fin dia rosak. Kadang-kadang terkeliru sikit. Tapi saya rasa lepas korang dah biasa, agak mudah nak tengok jantan betina. Lagi-lagi dari segi warna dia, yang mana yang lebih menyelah. Jantan ni warna dia gelap, kalau yang betina ni warna dia less sikit. Maksudnya warna dia tak menyelah sangat. So, macam mana cara nak membiakkan ikan ni? Nak biak ikan ni ada banyak lah cara. Ada orang kalau dia orang nak niaga, dia akan buat cara yang bagus lah. Maksudnya kena bakar yang baik, kena suhu yang baik dan semuanya lah. Tapi kalau macam saya ni, saya tak ada kepentingan. Saya just nak biak suka-suka dan dengan harapan ada anak untuk saya lepaskan kembali ke habitatnya. Saya buat cara cincai. Cara cincai saya macam biasalah. Bekas polistrin besar macam ni. Kecil pun boleh tapi saya suka besar macam ni. Macam korang kena belilah macam biasa. Sian kan? Macam saya ambil free je lah sebab saya nak ikan. Ni ikan kat pasar. So, ikan
Beta Persephone ni, cari yang dah dewasa ni korang kena belilah dengan orang-orang yang breed. Ramai dah breed, senang dapat, janji ada duit beli je. Tak payah sauk-sauk sebab tempat sauk sekarang dah dilindungi. Jangan berani-berani nak masuk, ok? So kalau boleh lah cari dua pasang. Sebab kalau dua pasang ni ada anak lebih, korang boleh kahwinkan anak yang ni dengan anak yang satu lagi tu. Tak adalah dia kahwin adik-beradik. Then daun kering yang dah dimasukkan dalam apa, air dah boleh tenggelam lah, lumut ni untuk kalau dah ada anak nanti dia boleh berenang-renang dan berseronok ataupun berbual dan bersosial dekat daun. Yang ni ni tempat si jantan ni buat sarang untuk ajak si betina ni pun. So dia akan buat sarang untuk betina ni datang, tertarik dengan dia, then dia akan inilah kahwin dan buat telur. So macam mana nak buat, jom kita tengok. Jom masuk ni masuk gini. Jom cari tempat yang sesuai. Macam saya buat kat bawah pokok lah macam biasa. So itu hari, kalau korang tengok video sebelum ni, saya ada biar boraras lah. Yang ni pun ada boraras. So yang ni 1, 2, 3 ni sebenarnya Beta Persephone yang dah membiak. So saya nak buat satu lagi. Saya akan pilih kat sini. Kalau boleh, tulis lah tarikh-tarikh korang buat. So tak adalah terkeliru. So kita akan masukkan yang tadi ni. Warna dia naik. Cuba-cuba. Nampak? Warna dia berapa cantik. Ni dah tak lagi boleh. Memang sesuai lah nak dikahwinkan. Nampak warna dia berapa cantik. Okay, so kita akan masukkan dalam ni lah. So apa-apa hal pun kita ambil air dulu. Air ni kita akan masukkan kalau boleh lah parat macam gini ni. Tak payah dalam-dalam. Lagi dalam lagi susah nak membiak. Dan biasa masuk macam gini je. Ni air hujan yang dah ni lah. Tapi hati-hati dalam ni ada peset, apa ni, pokok laras ni ada air ikan lain. Jangan sampai termasuk pula anak dia. Tapi tak ada lah, boleh je. Okey, dah tengok cukup macam ni. Ni pun dah terlebih dalam tapi okey lagi ni. Tengok saya letak macam gini. So daun-daun ni macam biasalah, sepas sikit. Dan ikan tadi kita masukkan. Okey. So dengan harapan dia akan berkahwin. Nanti korang letaklah daun-daun macam ini. So kita biar je macam ini. Tapi kalau boleh letak makanan sikit lah. Okay, makanan saya memang ada stok macam biasa. Ambil kit moina hari ni. Okey, ambil makanan dah ada. Okey, kutu air. Kita letak je kat dalam tu. Tu stok makanan dia. Dah terlebih banyak dah ni. Dekat seminggu pun dah okey dah, cukup dah. Lepas tu kita tutup rapat. Lepas 1 minggu baru buka. Jangan rasa nak tengok, tak payah, biar seminggu baru buka. So ni adalah contoh, ada 3 bekas ni yang dah saya biarkan. Mari kita tengok hasilnya. Nak tengok bila dah ditinggalkan jadi macam ni je lah. Ni saya pakai tempurung. Yang ni pula saya dah keluarkan mak bapak dia. Mak bapak dia dah
kita gunakan tadi. Yang ni lah. Ha, yang ni anak yang dihasilkan sebelum tu. Tapi pakai GoPro ni tak nampak. Nanti sekejap kita pakai handphone. So yang kat sini anak yang berusia 1 minggu lebih. Kalau kita nak biarkan je mak bapak pun boleh juga. Tapi kalau nak memaksimumkan jumlah anak tu, lebih baik keluarkan lah. Sebab nanti kan dalam, lepas dia keluarkan je baby, nanti dia dah buat sarang lagi. Nanti dia buat sarang lagi. Nanti terlampau banyak dalam ni. Tapi kalau korang nak lagi best, pakai bekal besar. Air jangan dalam sangat. Korang boleh buat bekal macam tadi. And then dia bertelur. Anak dia pergi tempat lain, dia boleh bertelur lagi. Sampailah berapa kali. Dia tak makan anak, jangan bimbang. So ni, tengok eh, ada tak anak dia. Kalau boleh nampak lah. Sekejap eh. Anak dia halus-halus lagi. Ha, ni ada. Tu. Okay, ni anak yang baru seminggu lebih je ni. Ada banyak, mungkin dalam 50 ke 60 ekor sekali menetas. Dan dalam ni pun ada juga. Ni yang mak bapak lain, tak ada kaitan dengan tu. Dikawinkan ni dengan ni supaya ada bersilang, baru jadi F2. Ha, kat sini pun ada juga. Yang ni dah 3 minggu. Besar sikit. Tengok warna air pun dah berubah sebab dah lama terendam dengan apa, daun-daun kering. Warna dia pun dah lagi apa, coklat warna dia. So kat sini anak dia tak banyak. Yang ni dalam, last saya kira tadi dalam 30 ekor je. Tapi ni besar. Ha, ni. Tak tahulah korang boleh nampak tak. Sekejap eh. So saya ada biarkan 3 pasang. 1 2. Satu lagi kat sana. So saya boleh bercampur-campurkan anak dia. Jom kita tengok tempat yang lain pula. Jom. Ni burung pun ada. Simple je tempat saya biar dengan tempat terbuka je ni. Ni stok projek dengan geng apa, kawan-kawan apa, pelajar-pelajar universiti. Ni ada baka yang lain. Apa? Besar tak? Nampak besar tak. Ni dah berapa lama dah ni saya bela. So ni satu lagi yang saya biar kan. Lagi cetik air dia. Sekejap eh, tengok kalau ada buih. Ah, ni ada buih. Jom kita tengok. Ni ada buih. Dia tengah buat sarang lagi. Yang ni pun dah ada anak sebenarnya. Memang cincai. Kita just buat ambil sepasang air parat macam gini. Tinggal makanan ada, tutup je rapat-rapat. Kalau dah keluar tak payah nak fikir pasal nyamuk ke pasal katak. Ok, ni dah selepas 6 hari. Kita check apa yang berlaku kat dalam tong yang kita buat tadi. Hahaha. Dah ada buih. Cuma silap saya air ni terlampau dalam. Dia okey je. Dia tak ada masalah. Dia boleh buat buih dekat sini. Dia boleh buat buih kat sana. So kalau dah ada buih macam ni, so dia dah bersedia lah nak keluarkan fry. Sebab mesti dah kahwin je. So macam mana nak bagi makan fry kalau fry dia ada. So cara dia ada banyak. Sama ada kau pakai, korang pakai microworm boleh. Pakai info suria boleh.
Macam saya, saya akan pakai kutu air yang saya bagi beta makan tadi, moina ke apa semua. Sebab moina, kutu air ni apa semua ni akan dimakan oleh mak bapak beta tu. So moina mesti ada anak kan. So anak dia tu fry beta lah makan. Senang je. Masukkan telur-telur supaya buih tu tak kena kacau. Okey, settle. Kalau dah macam ini, tak payah pening-pening. Satu minggu lagi pun tak habis makanan dia. Mudah kan? Daripada 3 pasang, saya dah boleh buat 1, 2, 3, 4, kat sana 5. So, agak-agak dah terlampau banyak anak. Dah berapa kali dia menetas, kita keluarkan dia punya mak bapak buat bekal lain-bekal lain. Tapi itulah, korang perlu bekal sebanyak. Yang ni nak cerita sikit, penting juga kalau untuk buat projek konservasi. Pertamanya, kalau nak lepas ikan, pastikan ikan yang korang lepas tu jangan ada penyakit. Sebab kalau bela dekat rumah ni, kadang-kadang dia ada parasite, ada white spot ke segala benda. Dan kalau kita lepaskan dekat wild, takut akan jadi isu lain. Dan yang kedua, pastikan kalau nak lepaskan balik, tahu lokaliti di mana. Kalau ikan tu Johor punya, bolehlah lepas kat Johor. Tapi kalau ikan tu kita ambil dari Indonesia, elakkan lepas dekat Johor. Sebab kita tak tahu DNA kat sana macam mana. Takut nanti ada kecelaruan identiti. Kalau yang Indonesia ni, kalau nak lepas, biar lepas kat Indonesia lah. So yang Malaysia ni jangan bercampur adukkan. Nampak macam tak penting, tapi penting kalau dalam dunia sains. Sebab kita tak nak akan ada isu campuran DNA. Sedikit nasihat saya pada pencinta ikan dan peminat ikan, berhobilah dengan cara yang baik, beradab dan beretika. Kalau boleh jangan masuk hutan simpan, biar dia selamat kat sana. Sama-sama kita membantu membiarkan ikan ni, dan korang boleh beli dengan orang-orang yang biak ikan ni. Korang boleh support, tak payah nak ambil yang wild lagi. Jangan cuba hutan. Dan kepada kawan-kawan saya ataupun bekas-bekas kawan saya dulu yang pernah ceroboh tempat yang saya dengan rakan-rakan buat konservasi tu, tak apa, saya maafkan korang. Benda dah lepas kan, just tolonglah jangan buat benda tu lagi. Penat usaha kita. Ni pun saya biak dengan harapan saya nak lepaskan balik dekat tempat yang dulu dah rosak. Dan dah ada, mungkin tempat tu dah okey. Kita orang nak lepas, nak biar dia berkembang. Tapi projek konservasi ni akan gagal kalau ada sikap-sikap yang tak bertanggungjawab lah. Macam curi ikan, macam sia-sia je apa yang kita orang buat dulu tu. Sebab dah habis, nampak macam tak ada apa. Tapi penat lah, penat usaha saya. Saya pergi sauk ikan tempat yang rosak, saya lepas balik kat situ. Tapi kalau dah berulang-ulang ambil, memang satu kekecewaan lah. Terima kasih pada adik saya yang mengantuk sebab tolong merakam. Muka dah mengantuk habis tu. Dengar cerita nak awek satu eh? Eh, tak ada. Tak ada? Okey. Okey, terima kasih kerana menonton video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Bye-bye.